Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita kembali sharing terkait pekerjaan di IRK Madrasah ya. Kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk mengganti nomor rekening ya, mengganti nomor rekening bos di aplikasi IRK ya. Oke, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dulu, tekan pula loncengnya ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silakan saya minta tolong di subscribe dulu, like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan sharing terkait pergantian rekening ya, karena kita tahu untuk kemarin beberapa waktu yang lalu telah terjadi pergantian rekening bos ya, yang dari BNI ke Mandiri ya, dan lain sebagainya. Nanti jika ada perubahan lagi juga kita harus tahu caranya bagaimana mengubah di IRKAM. Baiklah, untuk mengubah nomor rekening langsung saja bisa masuk login ke salah satu akun, bisa akun kepala madrasah maupun akun bendahara madrasah ya. Kita coba akan login, kita akan login di akun bendahara ini. Langsung saja di menu, kita langsung ke menu pengaturan Bapak Ibu. Di menu pengaturan, kemudian klik di sini ada rekening bank ya, ada rekening bank. Ya ini sudah ada rekeningnya ya lama. Caranya bisa dihapus dulu, kemudian ditambahkan lagi atas, dihapus dulu, kemudian ditambah, atau bisa juga diedit saja Bapak Ibu ya. Silakan diedit, tinggal mengedit nama banknya ya, misalkan kemarin BNI menjadi Mandiri cabang. Kemudian nomor rekening ya, itu nomor rekeningnya ditulis, kemudian nama di rekening, tipe rekening bos, nah, terus diberi keterangan misalkan rekening dana bos ya. Setelah itu klik simpan ya, setelah itu klik simpan. Oke Bapak Ibu, sudah terganti ya, setelah klik simpan rekening tadi sudah terganti. Jadi caranya ada dua, bisa diklik hapus, kemudian klik menu tambah lagi, atau bisa langsung diedit ya Bapak Ibu sekalian, diganti nomor rekening banknya. Demikian Bapak Ibu, sangat mudah sekali untuk mengganti nomor rekening atau nomor bank ya, karena kemarin memang baru saja ada yang terjadi pergantian bank. Selamat bekerja bagi yang sudah cair, silakan segera melakukan laporan ya di IRKAM ini. Dan barangkali ada yang memerlukan tutorial pekerjaan di IRKAM di channel ini, saya kira sudah cukup lengkap ya. Silakan bisa cek di link di deskripsi grup video ini ya. Video ini saya share link videonya, atau juga bisa silakan diklik link kartu di atas pojok kanan atas, silakan dicek itu, diklik. Itu kumpulan video-video pekerjaan di IRKAM. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan update saya, video saya berikutnya. Like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.